di tengah-tengah kesibukan dari Ibu Nur Hayati dan juga Bapak Menteri. Ibu Nur Hayati boleh diarahkan ke sebelah sana, Ibu. Mohon maaf, itu. Ya, kita ada seremonial dulu untuk swadaya masyarakat. Sekali lagi, mana tepuk tangannya, Cipatujah. Saya bangga dari sini Indonesia hadir untuk swadaya sendiri, untuk masyarakat Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Para kades dan dari pejabat Kementerian Perhubungan dari Jakarta juga hadir, para anggota dewan baik dari provinsi maupun kabupaten. Kan sudah ada di perencanaannya. Nah, memang kemarin itu ada 3 pilihan rute jalan. Nah, saya juga sekarang kurang tahu rute mana yang dipilih. Memang ada rute yang jalan biasa itu yang ada juga yang melalui Garut. Nah, ini saya tidak tahu. Karena saya merasa jalan yang memang paling mungkin di Alps. Yang saya hormati Kapolres Dandim, juga Pak Camat, Pak Kades, tokoh-tokoh banjir. Karena kalau lewat sini naik laut, motornya rusak, orangnya basah, kita bikin jalan. Nah itu pasar, pasarnya juga memang. Tapi memang karena itu adalah padat karya, kita berarti berikan pada sektor sektor yang produksi. Saya lihat tadi masyarakat antusias, dia dapat kerja 5 hari, 15 hari, tapi dia kerja tetapi jalannya jadi bagus.